Tidak lupa saya juga menggunakan sakope untuk pengendalian jamur pada daun ketika sudah tumbuh. Juga untuk jamur yang ada pada buah itu biasanya kalau umur 70 ada buah-buah yang menjamur, bukan layu tapi menjamur. Jadi saya menggunakan sakope untuk menanggulanginya. Biasanya saya menggunakan satu drum 200 liter. Pemakaian sakopenya dua yang 250 gram. Berarti untuk 1 kilo jadi 4 drum. Ini trichoderma yang cukup relatif murah bagi saya, juga berfungsi dengan baik. Saya pelanggan tetap untuk produk sakope ini. Hasilnya juga sangat memuaskan. Kalau tidak, saya juga biasanya untuk pengocoran atau untuk campuran pupuk dasar agar jamur-jamur tidak mudah berkembang. Juga untuk liar atau busuk batang, lodoh bisa diaplikasikan saat kentang berumur 40 hari atau lebih, tergantung cuaca atau keadaan tanaman itu sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Maju terus petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.